Dulur, ilange sak cuwil jalan Dinoyo ambek Gunung Sari Surabaya iki padha karo rusake sejarah Surabaya. Perkara iki dadi perhatiane komunitas Rodebroch sing sak suwene iki getol oleh bagi-bagi cerita sejarah Surabaya nang masyarakat Surabaya. Ilange jeneng dalan padha karo ilange sawijining bangunan bersejarah sing sifate dadi tetenger sawijining kedadian bersejarah. Dengan mulai hilangi tambah akeh sing rubuh ya bangunan-bangunan bersejarah, terus kondisi fisik yang sudah enggak ada, sampai perubahan nama jalan yang sudah berganti, itu mesti gaya dewe semakin sulit untuk mentransfer kisah-kisah itu, Mas. Jadi kisah-kisah ini akan tereduksi dengan sendirinya. Opo maneh gawe keluarga pahlawan ilange sebagian tekok jeneng dalan sing bersejarah podo karo mbusek sejarah sing tau kedaden biyen. Mukari, siji-sijine anggota polisi istimewa sing sik seger waras. Umure wis 95 taun. Lahir tahun 1923. Ditemoni nang omahe nang jero komplek Brimob nok Jalan Gresikan Surabaya, Mukari kepencut cerita apa sing tau dilakoni pas perang Surabaya nang Dinoyo ambek nang Gunung Sari tahun 1945 dhisik. Waktu itu lucu lah, keadaannya itu lucu. Oke, ini dengan ramenya. Kena mati. Makanya enggak harus hati-hati. Lo tahu 15 meter lo, lo ditembakin boleh kena. Kanan kiri ditembakin. Padahal mau sama gede ini ya. Kok orang-orang itu kena. Nyemak kesaksiane Mukari sing nyeritakno tempuke pejuang Surabaya mungsuh tentara sekutu ketok lek pejuang Surabaya iki kendel-kendel. Duel tembak-tembakan jarake ono sing mek 10 meteran. Iki saking wanie arek-arek Surabaya tarung mungsuh sekutu. Tari Mukari anak wedoke Mukari. Duwe panemu ojo sampe opo sing dadi catetan sejarah Surabaya iki dadi ilang mergo digantine jeneng dalan Dinoyo ambek Gunung Sari. Nek iso ya dipertahankan lah untuk mengingat. Di sini dulu pernah ada peristiwa, di sini dulu pernah agresi, ya. Di sini dulu pernah mempertaruhkan nyawa. Ya, itu bukti, fakta, saksi yang memang harus diperjuangkan, yang harus memang dipertahankan. Yang memang harus dilestarikan. Untuk siapa? Anak cucu kita. Secara pribadi apa sing dilakoni ambek Tari gawe nglestarekno apa sing dadi fakta perjuangane bapakne sebagai anggota polisi istimewa nang Surabaya yaiku lumantar nulis buku sing ngemot riwayat perjuangane bapakne. Buku iki dikae judul 500 km sebuah nilai perjuangan tanpa angka. Gawe dekne buku dadi wujud tetenger gawe nglestarekno nilai perjuangan. Dulur, teko asrama Brimob nang Jalan Gresikan Surabaya saiki mlaku nang kantor Cacat Veteran Republik Indonesia cabang Surabaya nang Jalan Raja Wali Surabaya. Kompleks kantor sing yo dadi perumahan para janda cacat veteran iki rupa omah lawas sing dhisik rupa perumahan pejabat tinggi militer Londo nang Surabaya. Saiki kondisi fisike gak sombut lek digawe gambaran sawijining penghargaan gawe para veteran sing awake cacat mergo perang. Anak salah siji veteran yaiku Agus Purwito sik telaten ngramut omah tinggalan bapakne nang asrama cacat veteran Jalan Raja Wali iki. Tonggo teparune sing ya padha-padha tiba anake para veteran akeh sing wis pindah metu sakmarine oleh pesangon.
tapi dekne karo adikne tetep urip nang asrama minangka wujud ngrumat ambek ngeramut omah tinggalan bapakne iki. Telatene dekne olehe ngeramut omah iki dadi ekspresi jiwane olehe ngregani sejarah ambek nilai-nilai kepahlawanan. Sejarah itu kan harus, ya tadi katakan tutur tinular, jadi harus diestafet. Iya, harus dijelaskan. Kalau tidak, siapa yang bisa cerita tentang perobekan bendera merah putih di Hotel Mojopahit Oranye itu?